Halo guys, kita pelihara karang otak yuk. Nah, jadi hari ini aku habis beli koral baru. Ini namanya karang otak. Kalian tahu nggak kenapa koral ini disebut dengan nama karang otak? Ini karena bentuknya kali ya. Tapi sebenarnya dari bentuknya juga nggak terlalu mirip sama otak kan ya? Ya udah yuk, langsung kita bikin adonan buat nempelin karang otaknya yuk. Nah, jadi dua adonan ini kita campurin biar bisa mengeras saat di air. Nah, setelah tercampur merata, warnanya dia jadi kayak gini. Sekarang waktunya kita tempelin ke karang otaknya. Jadi nanti adonan ini pada saat di air bakal mengeras. Sekarang waktunya kita masukin koralnya ke akuarium. Oh iya, untuk harganya sendiri kemarin aku tuh beli ini cuma 250.000. Murah banget kan ya? Dan untuk harganya relatif tergantung jenis dan warnanya. Nah, akhirnya selesai juga kita masukin karang otaknya ke akuarium. Karang kimanya udah ada teman. Unboxing biota lainnya di part selanjutnya ya.